komposisi pertama ini memang nuansanya nuansa-nuansa Ramadan, dan kebetulan saya juga ambil dari album yang dikeluarkan persis pada saat bulan suci Ramadan 3 tahun yang lalu, kawan, dari album The Sound of Belief. Album milik dari Idang Rashidi dan kawan-kawan. Di sini ada Dian HP, kemudian ada Henry Lamiri, Arif Setiadi, Mattes, kemudian Idang Rashidi sendiri, kemudian Gary Hall, Bintang Idrianto, Nathan sebagai vokalis termasuk Gio, dan juga Piani, gitaris Sugeng Satyani. Baik kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Anda bersama saya, Isa Ansori, di program Jazz Traffic yang muncul tiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10 sampai 12 malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan apresiasi dari komposisi pertama yang saya tampilkan di program Jazz Traffic malam ini. Untuk Pak Fuad yang ada di Keputik memberikan apresiasi. Kemudian untuk Ibu Abdul Majid juga terima kasih untuk bergabung dengan kami di Surabaya di program Jazz Radio. Pak Joy, terima kasih untuk catatan Anda lewat SMS. Kemudian ini Anda menyoroti tentang pemantauan yang dilakukan jajaran Polri terhadap kegiatan-kegiatan dakwah. Kemudian untuk Pak Safi, melihat barusan ada PMK Pasar Turi yang luncur lewat Jalan Pahlawan, nggak tahu kemana atau ada kebakaran di lokasi mana, kita belum dapat informasinya. Sementara untuk Pak Juan, PLN di kawasan Tanggulangin di Peruntas 2 tegangannya turun. Mohon perhatian untuk kawan-kawan PLN. Baik kawan, malam ini ada yang spesial atau ada yang khusus di program Jazz Radio. Selain saya membawa komposisi-komposisi, berapa di antaranya juga komposisi dari jazzer-jazzer Indonesia, satu di antaranya Idang Rashidi yang tadi sudah mengawali program Jazz Traffic dengan The Rhythm of Enderman. Ini komposisi yang saya ambil dari album The Sound of Belief milik dari Idang Rashidi. Saya katakan spesial karena malam ini di program Jazz Traffic kedatangan tamu yang saya beberapa waktu lalu ketemu beliau di rumah Om Bubi dan ngobrol-ngobrol sedikit soal musik. Dan ternyata malam ini saya undang beliau untuk hadir di Surabaya berbincang-bincang dengan Anda juga, untuk Anda yang ingin berinteraksi. Namanya Krisna Setiawan. Kalau dari dilihat dari namanya, ini bukan Dewa Krisna apa-apa, tapi yang jelas dia salah seorang musisi negeri kita yang sudah mengeluarkan album, dan kabarnya album dia juga sudah dipublish di beberapa negara termasuk di Taiwan, ya. Baik, Mas Krisna, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Mas? Baik-baik. Baik-baik, ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Datang ke Surabaya. Dan beberapa hari yang lalu, saya juga dipameri album baru dari Mas Krisna Setiawan. Ini album pertama atau album keberapa sebenarnya yang Anda rilis, Mas? Itu album pertama. Yang saya bawa, album pertama. Ya. Dari album pertama ini tampaknya piano tunggal, ya? Solo piano. Betul, ya. Piano tunggal. Dan kenapa Anda konsep di album pertama ini, bukan mentok-mentok Anda sebagai pianis, ya? Kalau tiba-tiba memunculkan solo piano di tengah maraknya dunia musik, ya ada kecenderungan ingin easy listening, Mas. Iya, ya memang pertama karena saya sendiri memainkan musik piano. Jadi saya mencoba untuk menciptakan lagu-lagu untuk solo piano. Untuk solo piano. Di album ini ada berapa lagu? Ada 7 lagu. 7? Ya. Ya. Dan semuanya memang solo piano? Semuanya solo piano. Tapi karena memang berangkat dari Anda sebagai pianis, atau memang ada keinginan supaya masyarakat ini tahu bahwa yang namanya piano itu memang tidak bisa disampingkan dalam dunia musik, khususnya untuk musik jazz? Ya, karena juga saya inginkan pianis-pianis Surabaya ini supaya lebih mengapresiasi komponis-komponis Indonesia, dan juga uh,
saya bikin buku sebetulnya untuk itu. Oh, ini iya. Juga dilengkapi dengan iya, buku. Buku partitur ya, buku partitur ya. Baik, dan ini sebagai pelengkap. CD ini hanya sebagai pelengkap. Yang penting ya. Itu partiturnya itu sehingga ya. Banyak orang bisa mencermati, banyak orang bisa belajar ya. Dan sebagainya gitu ya. Baik, Mas Krisna kita tidak sebentar. Saya beri kesempatan untuk kawan-kawan di ruang kita menampilkan formasi singkat dulu.